Halo, selamat siang saudara-saudara, sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perombakan bahan bonsai serbin atau bintang seribu. Ini saya dapatkan dari belakang rumah, ini dari pagar tanaman. Untuk langkah pertama, Anda pilih bagian mana yang akan Anda buang. Lihat, ini saya pakai catok untuk membuang batang-batang yang tidak kepake, yang tumbuh dari bawah, dari akar. Ini sangat mengganggu. Ya, pakai catok, kita potong, terus cari yang kurang bagus. Dan ada, kalau ada batang-batang yang menonjol, kita rapihkan. Di dalam seni bonsai ini saya rasa sangat bermanfaat kepada Anda-Anda yang sering capek atau letih dalam bekerja atau kesibukannya masing-masing. Ini bisa merefresh otak dan mendinginkan otak kita menjadi fresh kembali dan mengasah imajinasi kita di dalam berkarya dalam seni bonsai. Nah, ini untuk hasil akhirnya yang tadi kita proses wearing, tapi kita masih proses penyuburan dulu supaya batang-batangnya bertambah atau rantingnya bertambah supaya hasilnya maksimal. Ini tapak dari belakang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan menonton video ini.
Dan semoga ada manfaatnya. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.